Berikut ini adalah kelima tren dari tantangan yang dihadapi di 2021 ini. Kelima ini yang kita rumuskan berdasarkan kajian saya, berdasarkan atas pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami selama tahun 96 sampai dengan saat ini. Dari perusahaan multinasional maupun perusahaan internasional. Nah, yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dari tren dan tantangan yang pertama. Users demand result fast. User di sini maksudnya adalah para atasan yang anak buahnya dikirim ke pelatihan yang dikelola oleh teman-teman HR. Nah, berdasarkan pengalaman di 2020 di mana mereka harus secara cepat mengubah pendekatan, meningkatkan kinerja walaupun dengan situasi yang gak jelas. Jadi mereka akhirnya gak sabaran. Jadi mereka ingin mereka merelakan ikut anak buahnya ikut perhatian, mereka ingin secara cepat hasilnya. Maka teman-teman HR harus punya kemampuan untuk mendesain dan menyajikan proses pengembangan pelatihan khususnya dengan cara yang berbeda yang itu benar-benar langsung bisa kelihatan hasilnya. Langsung benar-benar mendongkrak kerja, kalau perlu mendongkrak bottom line. Nah, yang jadi challenge adalah banyak teman-teman HR yang nggak equip dengan capability dan infrastruktur untuk melakukan itu. Banyak yang masih lebih tradisional. Jadi di akhir tahun kita assessment, kita one gap-nya, analisa, buat plan, dan sekadar sibuk untuk hal itu, menggunakan vendor untuk pelatihan, dan ukuran-ukurannya pun nggak banyak orang yang dapat pelatihan. Dan bisa jadi itu bukan jadi suatu hal yang penting. Karena rasio harus kita ubah, rasio harus kita pakai untuk kinerja HR adalah employee productivity ratio. Dengan jumlah employee yang sama, kita bisa punya output yang lebih banyak, kinerja lebih tinggi, mungkin itu jadi lebih relevan. Ya. Sekarang tren yang kedua, rise of HR as a true business partner. Nah, kalau kita lihat peran HR itu ada 4, ya. Yang sifatnya lebih operasional, ada yang sifatnya lebih strategis. Yang operasional itu ada administrative expert, ada employee champion. Dan sementara yang strategik ada change agent dan strategic partner. Nah, nggak bisa dimungkiri bahwa ketika kita bicara HR dalam beberapa tahun terakhir ini masih banyak berputar di area yang lebih operasional. Nah, yang menarik adalah pada saat terjadi pandemi kemarin, adanya krisis memaksa perusahaan untuk bertransformasi secara dadakan. Nah, akhirnya manajemen menyadari transformasi itu khususnya ada di orang, bukan di teknologi. Kalau orangnya nggak siap, orangnya memang nggak align, ya nggak akan terjadi transformasi. Dan akhirnya secara dadakan HR jadi punya peran strategik yang menentukan keberlangsungan usaha. Bahkan HR punya peran tambahan untuk bisa bukan cuma menyiapkan SDM-nya, tapi mengkapitalisasi SDM yang ada untuk menangkap opportunity-opportunity yang muncul pada saat pandemi dan nantinya antisipasi setelah pandemi. Intinya HR bermain sebagai strategic partner-nya top leaders dalam hal menentukan arah dari perusahaan, dalam hal untuk bisa survive di tengah pandemi, untuk capturing opportunity pasca pandemi. Jadi ketika HRBT sudah diomongin sejak 20 tahun yang lalu, sekarang itu baru benar-benar terasa peran dia sebagai the true business partner dari top leader di perusahaan itu. Nah, challenge-nya adalah kan karena selama ini HR seringkali dilihat atau bahkan supporting ya, ditujukan aja perusahaan kemana tujuannya disiapin. Nah, sekarang harus di depan HR. Itu membuat canggung semua orang, baik itu orang HR maupun top leader yang selama ini nggak pernah ngelebatin HR di sana. Bisa jadi mungkin banyak teman-teman HR yang belum equip dengan capability itu. Experience mungkin juga belum ada, karena memang nggak ada kesempatan sebelumnya. Dan engage sekarang kesempatan jelas ada dan tuntutannya juga sudah ada. Nah, ini menarik banget untuk kita melihat gimana sih teman-teman HR bisa mendudukkan diri sebagai real business partner di tahun 2021 ini and beyond. Oke. Sekarang tren dan challenge dari teman-teman HR yang ketiga, HR Department as Innovation Center. Nah, menariknya dalam 5 tahun terakhir itu saya dengan teman-teman yang terdahulu kita berupaya untuk bekerjasama dengan banyak teman-teman lama ya, khususnya di bagian inovasi di perusahaan-perusahaannya mereka. Kita jarang banget ketemu perusahaan yang punya tim inovasi sendiri, apalagi departemen khusus yang menangani inovasi secara berkelanjutan. Biasanya sih inovasi itu dititipkan perang itu ke HR.
Itulah sebabnya kenapa banyak proses pengembangan inovasi itu fokusnya kepada pengembangan capability inovasi, ya, pengembangan budaya inovasi, ya, tapi bukan pengembangan inovasi itu sendiri. Nah, ketika pandemi kemarin, krisis datang, perusahaan jadi sadar bahwa mereka nggak bisa, nggak harus ada orang atau kelompok orang yang dedicated ngeladenin proses inovasi dalam perusahaan, tidak cukup hanya pengembangan perusahaan capability-nya saja, budayanya saja, dan indikatornya saja. Dan apa nih yang mereka harus lakukan? Mereka sadar bahwa sumber daya mereka terbatas, akhirnya memilih cara yang paling simpel, yaitu mengubah, menjadikan atau mentransformasi departemen HR sebagai innovation center di perusahaan itu. Dan ini real. Baru beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan beberapa teman-teman yang gede, perusahaan yang gede, mengubah, mentransformasikan korponya sebagai innovation center di perusahaan itu, mandat langsung dari top management. Dan mau nggak mau, akhirnya HR mengambil peran yang sedikit berbeda dibanding peran tradisionalnya. Dan challenge yang muncul adalah, kalau kita bicara HR, dia harus netral, ya. Dan dia menanggung semua orang, memfasilitasi semua departemen. Sementara kalau kita bicara inovasi, itu justru ngacak-ngacak tatanan yang ada. Dia men-challenge semua orang. Kita tahu bahwa namanya inovasi itu bukan isu kreativitas sebenarnya, tapi isu politik. Ya kan? Nah, kemampuan HR untuk balance antara dia mensupport, memfasilitasi existing organization, existing process, dan di set yang sama men-challenge existing organization, existing process, supaya nanti lahir inovasi-inovasi baru. Nah, itu adalah sebuah tantangan yang menarik yang akan kita lihat terus di tahun 2021 ini hingga tahun-tahun berikutnya. Baik. Tren yang keempat, agile is no longer optional. Sebenarnya sudah cukup lama, ya, kita ngomongin tentang agile, ya, berwacana, ya, atau bahkan udah hadir pelatihan agile-nya. Tapi baru kemarin ini, tahun 2020, kita ngerasain betul gimana sih harus kerja secara agile. Dan ternyata nggak mudah. Antara talking about agile dan really doing agile beda banget. Banyak perusahaan yang terseok-seok. Namun pada akhirnya perusahaan menyadari bahwa agile is the only forward. Bukan hanya di masa pandemi aja, tapi nanti setelah pandemi, tidak pasnya semakin tinggi, kompetisi berubah, customer kompetisi berubah, sehingga kecepatan untuk adaptasi itu menyesuaikan diri dengan situasi menjadi kunci. Maka agility menjadi salah satu hal yang teman-teman HR punya amanah untuk kembangin di dalam perusahaan. Maka hal seperti flexible working hours, remote working, semua bentuk-bentuk agile ways working itu akan menjadi norma baru. Kalau perusahaan Anda tidak bisa menghadirkan itu, bukan hanya nanti agak berat berjalannya perusahaan, tapi nanti akan kesulitan untuk attracting new talents atau meretain para milenial yang sudah di perusahaan Anda. Karena itu ditutup untuk mereka, karena mereka sudah merasakan asiknya dalam bermain dalam dunia agile itu. Nah, yang jadi tantangan adalah bagi teman-teman HR, bicara tentang doing agile itu nggak sekedar mengubah mindset, membangun program baru, tetapi harus diselaraskan dengan infrastruktur. Kayak misalnya, contohnya bisnis proses yang ada harus diubah supaya lebih agile. Operating model juga harus disesuaikan supaya bisa mengakomodir cara kerja agile. Bahkan policy di perusahaan harus diselaraskan juga. Nah, ini menarik untuk melihat bagaimana teman-teman HR bisa membantu proses agile ways of working dan juga membangun agile organization itu selama 2021 ini hingga tahun-tahun ke depan. Oke, terakhir, yang tren yang kelima, working is learning, vice versa. Namanya bekerja itu belajar, begitu juga sebaliknya. Kalau kita lihat di sebelumnya, ya, bahwa kita bicara tentang pembelajaran itu selalu asumsinya adalah karyawan ditarik dari kerjaannya, masukin kelas, dikasih ilmu, dilatihkan keterampilan, kemudian dibalikin lagi kerjaannya dengan harapan dipraktekkan sehingga mendongkrak kinerja. Dan kita semua sudah tahu bahwa trends of learning itu lagi kecil sekali, walaupun ada, ya. Sementara di saat yang sama, tuntutan pekerjaan itu semakin menggila. Sehingga waktu yang bisa dialokasikan untuk orang itu keluar dari kerjaan untuk belajar sudah semakin minim dan bahkan nggak ada. Padahal tuntutan untuk dia naikin kinerja, tuntutan untuk cari cara-cara baru, tuntutan untuk cari naik skill set itu harus semakin tinggi. Nah, itu jadi semakin kontradiktif, ya. Nah, jadi gimana? Nah, semakin kesini kita melihat ada training, riset beberapa ini on the job training itu semakin tren dan semakin efektif untuk proses pembelajaran. Jadi learning in the flow of work. Jadi gimana caranya
belajar sampai kerja itu sebagai bagian dari belajarnya dia. Jadi memang ini memberikan challenge ya pada teman-teman HR. Kenapa? Karena pertama, HR selama ini kalau kita bicara tentang desain pelatihan itu masih mindsetnya TFT, yaitu buat modul yang rigid, deliver sesuai dengan konteks classroom, sehingga itu beda banget dengan learning and the forward. Yang kedua, atasan juga seringkali mindsetnya adalah kalau anak banyak bermasalah perlu ditingkatkan capability-nya, selain ke learning department selalu di training dong anak buahnya, kalau udah beres balikin, nah gitu kan. Jadi tidak ada inisiatif untuk secara aktif dia menjadi mentor, dia yang ngajarin, padahal itu diperlukan untuk bisa ada learning and flowover tadi. Dan yang ketiga, vendor yang bisa membantu fasilitasi proses learning and flowover tadi minim sekali, karena biasanya mereka jualan pelatihan di classroom. Nah, itu adalah tantangan yang akan dihadapi oleh teman-teman HR. Dan saya excited banget di 2021 itu, dan punya confidence yang tinggi bahwa teman-teman HR akan mampu bertransformasi dan akhirnya menjawab setiap tantangan yang sudah kita bahas dari 1, 2, 3, sampai ke 5 dengan baik, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman semuanya, para praktisi HR, untuk bisa menunjukkan kontribusi strategiknya ke perusahaan dengan lebih baik lagi.